Bagaimanakah sikap Hamas kepada Fatah setelah berlakunya Perjanjian Oslo 1993? Dr. Mohsen Saleh di dalam bukunya berjudul Masyari' al-Taswiyah as-Silmiyah lil-Qadiyah Filistiniyah telah mendedahkan rahsia Perjanjian Oslo 1993 ini. Apakah Oslo 1993? Perjanjian Damai Oslo merupakan salah satu usaha perdamaian antara rejim Zionis dengan pihak Palestin. Ia dianggap sebagai satu komitmen Zionis terhadap proses perdamaian dan bertujuan memberikan hak kepada rakyat Palestin. Sebelum ini, tiada perjanjian seperti ini antara Palestin dan Israel. Perjanjian ini ditandatangani oleh Mahmud Abbas yang pada masa itu adalah setiausaha kerja Palestine Liberation Organization PLO bagi mewakili pihak Palestin. Manakala pihak Zionis pula diwakili oleh Shimon Peres dan juga menteri luarnya. Ia ditandatangani di Washington pada 13 September 1993. Perjanjian ini akhirnya melahirkan apa yang dipanggil sebagai pihak berkuasa Palestin atau Palestinian Authority PA. PA merupakan badan pentadbir wilayah autonomi Palestin di tebing barat dan semenanjung Gaza. Secara rasmi, ianya tertubuh pada 1994 hasil dari Perjanjian Oslo tersebut. Walaupun PLO dan Fatah bertujuan Perjanjian Oslo ini, namun ianya ditolak oleh Hamas dan rakyat Palestin kerana perjanjian itu menyebabkan 77% bumi Palestin menjadi milik Israel secara sah. Bahkan kuasa Palestin di Gaza dan tebing barat juga terhad dan terbatas. Malah kerajaan Israel boleh campur tangan dalam segala keputusan kerajaan Palestin yang tidak dipersetujui Israel. Kerajaan Palestin juga tidak mempunyai apa-apa hak ke atas Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Apa yang lebih menyakitkan lagi, kerajaan Palestin tidak boleh ada pasukan ketenteraan sendiri bagi menangkis ancaman luar. Perjanjian Oslo ini sebenarnya telah melahirkan pasukan dari pihak Palestin sendiri, iaitu pasukan keselamatan Palestinian Authority PA yang sanggup membantai rakan-rakan seperjuangan mereka. PLO yang di dalamnya adalah Fatah melalui jentera-jentera mereka telah menangkap, menyiksa, memenjara dan membunuh para pejuang Palestin. Sebagai contoh, telah berlaku peristiwa pembunuhan Kamal Khalil daripada Brigade Al-Qassam pada 4 April 1995 dan juga peristiwa Black Friday di mana pasukan keselamatan di bawah Palestinian Authority PA yang dikuasai Fatah melalui PLO membunuh 14 anggota Hamas. Begitu juga dengan pembunuhan Omar Al-A'raj, Abdullah Ar-Razainah, Mahyuddin Ash-Sharif dan lain-lain lagi. Muhammad Dahlan yang merupakan Menteri Keselamatan dalam negeri PA telah menjalankan suruhan rejim Zionis dengan begitu berdedikasi. Beliau menangkap, memenjara, menyiksa dan juga melakukan 1001 usaha bagi menghancurkan Brigade Al-Qassam. Apa yang menarik adalah Hamas tidak melakukan serangan balas dengan apa yang dilakukan oleh Fatah melalui PA ke atas mereka. Hamas mengambil pendekatan untuk tidak menumpahkan darah sesama rakyat dan rakan Palestin. Hamas bertindak dengan matang semenjak hari pertama penubuhannya. Hamas berikrar supaya tidak menumpahkan darah rakyat Palestin walau apapun keadaannya. Hamas tetap mengotakkan janji mereka. Tempoh selepas Oslo 1993 menyaksikan bagaimana Hamas melakukan strategi piramid atau segitiga dalam membalas tindakan PA. Setiap serangan ataupun penangkapan yang dilakukan oleh PA kepada Hamas akan dibalas dengan serangan ke atas kepentingan Zionis sahaja. Sekiranya pihak keselamatan PA mengenakan tindakan yang keras, maka semakin keras dan dahsyat akibat yang akan diterima oleh pihak Zionis. Keamanan yang Israel impikan dengan melaga-lagakan sesama warga Palestin berakhir dengan kehancuran di pihak Zionis sendiri. Di sinilah menunjukkan betapa bijaknya Hamas dalam menangani pertemuan dengan Fatah. Serangan Fatah ke atas Hamas dibalas Hamas dengan melakukan serangan kepada pihak Israel. Mereka tidak memusnahkan rakan sesama Islam. Mereka fokus menyerang balas kepada musuh mereka, iaitu Israel. Dengan kebijakan Hamas ini, kita boleh ambil panduan. Jika kita ingin memusnahkan Israel, jangan kita memusnahkan rakan kita terlebih dahulu atas alasan kerana ingin menghancurkan Israel. Kita bimbang tindakan itu tidak memusnahkan Israel, tetapi hanya memusnahkan rakan sesama Islam kita. Kisah Hamas dan Fatah ini membuka minda kita betapa kebijaksanaan sangat penting dalam menguruskan konflik yang sangat rumit ini. Benarlah kata orang dulu-dulu, ibarat menarik rambut dalam tepung, tepung tak berselerak, rambut tidak putus. Jadi bijaksana memang susah, tetapi mari kita usahakannya sampai menjadi kerangka kehidupan kita. Dalam satu hadis, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, siapakah yang paling bijaksana? Qala Musa, Ya Rab, ayu ibadika ahkam, qala alladhi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsi. Berkata Nabi Musa, wahai Tuhan, siapakah hamba-Mu yang paling bijaksana? Allah berfirman, orang yang mengadili di kalangan manusia sebagaimana dia mengadili dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Darimi. Semoga kita termasuk dalam kalangan mereka yang bijaksana. Ayuh bersama Ustaz Pro. Assalamualaikum.